Okay, hai, Assalamualaikum. Untuk pengetahuan anda, sekarang ini saya berada betul-betul di hadapan pejabat pos di SS15 Subang Jaya kerana saya hari ini ingin melakukan pengepusan, iaitu pengepusan kepada ada yang regular customer, ada yang customer baru. Okay, okay, ini dia. Saya akan mengepus ini ke Kajang Selangor, ya, ke Kajang Selangor, iaitu kapsul biji apricot, dan saya juga akan mengepus ke Rauk Pahang, kapsul biji apricot juga. Dan saya juga akan mengepus kapsul biji apricot, ini dia, iaitu ke dua botol ke Sandakan Sabah. Okey, yang itu saya tak ada lagi plastik dia, jadi saya kena masuk ke dalam ni untuk saya mendapatkan plastiknya, kerana di luar sebenarnya dia punya form dia ya, warna lain ya, bukan warna purple ya. Yang warna purple ni adalah untuk di dalam sebenarnya Malaysia saja. Apabila Sabah dan Sarawak, dia memerlukan kertas yang lain ni, yang berwarna lain ya. Okey, kapsul biji apricot ni yang saya akan poskan kepada mereka-mereka, insya-Allah sebentar saja lagi saya akan memasuki ke dalam untuk saya buat pengepusan, insya-Allah. Ketiga-tiga lokasi yang akan saya buat pengepusan ini akan sampai ke tangan customer dan juga ke regular customer dan juga ke customer baru saya, insya-Allah ya. Jadi diharapkan supaya Kak Rosni yang mengalami penyakit tumit, masalah tumit, dan juga kepada Kak Nur Laili juga yang mengalami penyakit masalah tumit, dan juga kepada Lin yang berada di Sandakan. Nah, saya pun lupa apa penyakit dia. Okay, tapi insyaAllah ketiga-tiga lokasi ni akan saya buat pengepusan hari ini dan insyaAllah akan sampai ke tangan anda, insyaAllah ya. Jadi kepada Kak Rosni, kepada Kak Laili, kepada Lin yang berada di Sandakan Sabah, jutaan terima kasih banyak-banyak kerana sudi berlanggan bersama dengan Akak Kinah Muhammad ya. Semoga anda kekalkan pengambilan kapsul biji apricot ini secara konsisten, dan juga jangan lupa istiqomah dan juga yakin bahawasanya setiap tumbuhan semula jadi yang Allah jadikan di muka bumi ini ada kelebihan, ada khasiatnya tersendiri, insyaAllah ya. Okey, jadi izinkan saya Kinah Muhammad untuk memasuki ke dalam pejabat pos di SS15 Subang Jaya, insyaAllah. Kita bertemu lagi, bye-bye. Assalamualaikum.